Segmen kendaraan komersial ringan di Indonesia diramaikan banyak pemain. Salah satunya adalah Mitsubishi dengan kendaraan beroda 4 andalannya L300. Kendaraan komersial ini memiliki sejarah cukup panjang. Mitsubishi L300 di pasar luar Jepang dinamai Delica. Di Indonesia sendiri L300 mulai dipasarkan pada tahun 1981. Saat itu varian mesin yang ditawarkan hanya satu dengan kapasitas 1,4 liter menggunakan jenis bahan bakar bensin. Pilihan mesin ini bertahan selama 3 tahun hingga tahun 1984. Selanjutnya kapasitas dinaikkan menjadi 1,6 liter. Mesin L300 berkode 4G32 dibekali sistem transmisi 5 percepatan. Keluaran tenaganya mencapai 72 PS pada putaran 5000 RPM dan torsi 127 Nm pada 3000 RPM. Di tahun yang sama Mitsubishi turut bermain pada varian mesin diesel. Kapasitas mesinnya cukup besar yakni 2,3 liter. Produksi tenaganya 65 PS pada putaran 4200 RPM dan torsinya 137 Nm pada 2000 RPM. Dengan mesin ini, sangat cocok digunakan menjadi kendaraan angkut barang. Mesin diesel ini bertahan 4 tahun, kemudian digantikan dengan kapasitas lebih besar menjadi 2,5 liter. Mesin berkode 4D56 ini menghasilkan energi yang lebih besar. L300 varian diesel ini bisa mengeluarkan daya puncak 74 PS di putaran 4200 RPM dan torsi maksimal 142 Nm pada 2500 RPM. Cukup lama L300 ditawarkan pada dua varian bensin dan diesel, hingga akhirnya diputuskan mesin bensin tak dipasarkan lagi di tahun 2000. Hal ini dikarenakan varian bensin tidak begitu populer, beda dengan varian mesin diesel 4D56 yang bertahan hingga kini. Selain karena mudah diperbaiki, mesin diesel konvensional L300 juga sudah terbukti andal menghadapi banyak kondisi. Mitsubishi Indonesia seolah tak ingin melepaskan karakter tampilan L300. Walau telah mengalami perubahan, tetapi gayanya masih terkesan klasik. Desain dasar L300 seolah terhenti semenjak generasi kedua. Generasi itu seolah kekal karena terkenal akan ketangguhannya. Posisi mesin permanen diletakkan di bawah jok. Konfigurasi ini bertujuan memaksimalkan dimensi, sebagai akibatnya L300 memiliki kabin yang lapang, sekaligus ruang angkut luas untuk varian pickup. Selain itu, posisi mesin ini memaksimalkan visibilitas pengemudi karena tidak ada kapnya. Perubahan tampang kendaraan ini diberikan sedikit aksen terbaru dengan motif garis dan segitiga misalnya grill Mitsubishi terbaru, namun tidak meninggalkan ciri khas bodi kotaknya. Beberapa fitur ikut ditingkatkan, selain agar tampilannya lebih terbaru juga untuk memperkuat performanya. Contohnya lampu depan yang tidak lagi berbentuk bundar, tetapi kotak. Kemudian ditambahkan power steering agar pengendara lebih mudah mengendalikan kendaraan dan tidak cepat lelah saat bermanuver khususnya pada kecepatan rendah. Mitsubishi L300 model terakhir ditawarkan dalam 4 varian, pickup standar, pickup flat deck, bus chassis, dan cab chassis. Keempatnya sudah diproduksi secara lokal sehingga harganya lebih kompetitif. Secara dimensi L300 varian pickup mempunyai panjang 4170 mm, lebar 1700 mm, dan tinggi 1845 mm. Spesifikasi tersebut mampu menjadikan L300 cocok untuk menghadapi segala medan. Sebagai angkutan komersial, ground clearance yang tinggi diperlukan karena kondisi jalan yang dilewati tidak semuanya bagus. Fitur lainnya yang menunjang kehandalan L300 adalah suspensi double wishbone dan coil spring pada bagian depan. Sedangkan pada bagian belakangnya mengusung semi-elliptic leaf spring. Untuk keamanan pengereman telah menggunakan cakram berventilasi di bagian depan, dan tromol untuk roda belakang. Salah satu ban yang cocok untuk Mitsubishi L300 adalah Bridgestone Durapix. Mari simak reviewnya terkait spesifikasi teknis, desain telapak ban dan harga di pasaran. Bridgestone adalah nama brand dan Durapix adalah nama pattern dari ban ini. Ukuran dari ban ini adalah 185R14C8PR102/100R, di mana angka 185 artinya lebar nominal ban dalam satuan milimeter. Huruf R adalah kode untuk ban radial. Angka 14 adalah diameter pelek dalam satuan inci. Huruf C adalah kode untuk ban komersial. Angka 8PR adalah nilai lapis atau play rating untuk kapasitas beban maksimum ban. Angka 102 adalah indeks beban single, jika dikonversi dari tabel indeks beban, setara dengan beban maksimum 850 kg. Angka 100 adalah indeks beban dual, jika dikonversi dari tabel indeks beban, setara dengan beban maksimum 800 kg. Huruf R adalah simbol kecepatan,
jika dikonversi dari tabel simbol kecepatan, setara dengan maksimum kecepatan 170 km per jam. Tulisan tubeless artinya ban ini dipasang pada pelek tanpa perlu ban dalam. Tulisan radial artinya lapisan benang karkas disusun secara radial. Angka 3318 adalah kode produksi pembuatan ban, di mana angka 33 menunjukkan minggu ke-33, dan angka 18 menunjukkan tahun 2018. Made in Indonesia, artinya ban ini diproduksi di negara Indonesia. Logo M4 artinya ban ini telah lulus sertifikasi produk untuk negara Eropa menggunakan EC Regulasi nomor 54, di mana ban telah lulus pengujian dimensi dan pengujian kekuatan beban. Struktur material ban terdiri dari polyester dan dilindungi dengan sabuk kawat baja. Tanda segitiga TWI ini artinya tread wear indicator atau tanda kausan telapak ban. Jika tanda ini diurutkan ke tengah telapak ban, maka akan ditemukan tonjolan batas kausan telapak dengan tinggi minimum 1,6 mm. Bagaimana dengan desain telapak dari ban ini? Ban ini masuk kategori telapak multi-direction, di mana telapak ban bisa dipasang bolak-balik, namun sebaiknya posisi tanggal produksi ban dipasang pada sisi luar atau terlihat dari sisi luar. Telapak tengah ban ini terdiri dari dua blok rib dengan tiga grup melingkar yang bertujuan untuk kontrol kendaraan dan menyibak air. Alur lateral sepanjang telapak samping untuk daya cengkeram ke jalan raya dan juga untuk menyibak air. Jarak antar alur lateral agak rapat untuk memperkecil rolling resistan untuk menghemat bahan bakar sekaligus untuk mengecilkan suara kebisingan yang timbul akibat gesekan dengan jalan. Telapak ini lebih cocok untuk kondisi jalan raya aspal atau beton halus baik kering ataupun basah. Bagaimana dengan harga ban ini? Dari informasi toko online didapatkan rata-rata harga mulai Rp730.000 hingga Rp800.000. Demikian tadi hasil review dari ban Bridgestone Durapix. Semoga bermanfaat.